para siswa ini harus masuk ke dalam hutan untuk menyelesaikan tugas sekolah mereka. Namun tanpa diduga, di sana mereka malah bertemu dengan jamur-jamur yang bisa hidup seperti kurcaci. Jamur-jamur itu bertugas mengobati hewan-hewan yang terluka di dalam hutan. Namun mereka malah ingin menangkapnya agar bisa jadi terkenal tanpa mendengarkan nasihat temannya yang memang seorang pecinta alam. Saat siswa ini terbangun dari tidurnya di tengah malam, dia sangat kaget karena teman-temannya sudah tidak ada di sana. Dan ternyata para jamurlah yang menculik mereka. Karena menurut para jamur, mereka telah merusak hutan. Dia segera menyelamatkan teman-temannya dan kabur dari kejaran para jamur. Meski sudah berusaha melawan, mereka tetap tertangkap dan mendapatkan balasan yang sama dengan apa yang telah dilakukannya. Gadis ini terperangkap di jaring laba-laba karena sedari tadi dia selalu menyemprotkan laba-laba yang lewat di sekitarnya. Sedangkan teman prianya ini dikeroyok oleh para siput karena tadi dia menginjak teman mereka hingga mati. Sedangkan yang satu lagi tenggelam dalam kencing para jamur karena tadi dia juga mengencingi salah satu teman mereka. Sedangkan bocil pecinta alam ini berhasil selamat karena ditolong oleh burung yang tadi dibebaskannya dari perangkap. Hingga dia pun bisa selamat keluar dari hutan itu.